big. Sudah beli Yuja, thank you Yuja, kita memang dah ada tapi sekarang dah sold out. Banyak saya makan ini, bau sikit kau tengok. Tengok kat office berapa kali order. Ha, kau tengok kat office, siapa yang tahu setiap 1 jam setengah. Ini lagi dekat Sunset berapa yang ha. Selera makan ya. Yuja dah sold out kakak, Yuja dah sold out. Yuja siren dah sold out. Ini red finger. Siara nanti gemuk tak apa, gemuk hati senang. Daripada kita makan hati kurus, makan hati buat apa kakak? Biar gemuk jadi hati senang. Biasa makan hati kau tu. Nah. Nah, tak okay, tanya. Biarlah saya nak makan, janganlah janganlah sekat saya makan. Saya suka makan. Makan tu buat saya happy tau. Tadi pagi dah dapat apa dah? Kita beli mie goreng dekat bawah ni. Sedap mie goreng ni. Ha, sampai $10 dah tadi dia. Dah live makan-makan dah. Ya, kami kat Singapura dengan Santai. Datanglah korang. Hari tu dah live. Tak sabar nak tunggu Kak Sarah datang. Datang kan? Tak sabar nak tunggu Kak Sarah datang. Dah datang tak ada pula. $10 tu kat sana duit kita dalam 30 lebih. 30 lebih lah macam tu. Makan korang kita. Kalau habis ni sold out dekat sini, patut kita balik JB terus. Ha, kita boleh makan. Kita boleh makan bubur sentosa malam ni eh. Kita makan bubur sentosa dengan kita makan apa tu? Kita makan apa? Tahu tahu bakar dengan makan otak-otak. Bubur sentosa, tahu bakar dengan otak-otak. Dengan mie rebus Haji Wahid. Kau dengar tak? Apa dengar tak? Bubur sentosa nombor satu, yummy favorite saya. Oh ya ke? Bubur macam mana? Dia bubur berlaut, sedap berlaut. Tapi dia cuba makan sayur kangkung belacan dengan ikan bilis. Tapi dah sedap gila dengan telur masin. Abang Bat pergi makan bawa anak ke siapa tuan pergi beli makan. Dulu saya duduk Johor. Dulu saya sekolah dekat Johor. Sarah sekolah dekat Pegawai Timur dengan mantap planning Sarah. Planning Sarah kalau makan memang nombor satu. Planning Sarah kalau makan nombor satu. Nombor satu. Dia makan tak gemuk tak apa. Kita orang yang ikut makan ni kita orang gemuk. Dulu Sarah sekolah dekat Pegawai Timur dengan teknik JP. Adik Sarah STF dengan SIGS. Ha. Kita orang duduk kat Johor 6 tahun. Orang Johor sila ketik satu. Tiba. Dah, dah penuh. Wow, ramai. Bila ramai. Ketik satu orang Johor. Tu semuanya. Yes, orang JB. Yes. Nama sekolah tu semua sekolah budak-budak mantap. Itu sekolah budak-budak pandai. Yes, orang Johor. Yes. Pasir Gudang menunggu Sarah. Thank you. Dulu saya duduk dekat Masai. So, Pasir Gudang tu sebelah saja. Tapi saya banyak kawan-kawan yang PG1, PG2. Ada, ramai. STF dulu. Ya, yeah, STF. Adik Sarah sekolah. Aduh, sakit. Adik Sarah sekolah sakit tau. Adik Sarah sekolah STF. Lepas tu, anak-anak Sarah BBU. Yes, BBU. Tempat bawa kat Sarah BBU. Tak. Salam Sarah daripada Melbourne. Hai. Lepas tu, anak-anak Sarah suka pergi Legoland. Kau rasa? BBU juga. Dulu, kalau dulu Sarah ada uncle dekat BBU. So,
bila Sarah habis sekolah je dekat teknik JB tu, Sarah mesti pergi Angsana. Siapa dulu lepas habis sekolah, siapa dulu selepas habis sekolah dia selalu pergi lepak Angsana. Kalau tak Angsana mesti CS. Zaman dulu CS, ya, CS. Cetus score. Betul. Balik sekolah je pergi CS. CS kat sekolah ni boleh cetus score. JB batch berapa? Tahun berapa? Teknik JB tahun, alamak, masa Sarah, masa Sarah form 4. Best one tapi dah tutup. Ya betul, best one memang dah tutup dah. Yeah, go Johor! Go Johor! Lepas tu suka makan dekat, Sarah suka makan kat Setulang, Setulang Laut. Dia salah kat Sofia, saya cikgu di masa staff SDM dulu. Sofia siapa? Sofia tu adik saya. Oh. Yang doktor tu, yang nombor 2 tu. Oh. Cikgu dia. Oh, okey. Cikgu masa kat STM. Setulang Laut dah tutup. Kenapa? Dulu itulah tempat kita selalu pergi makan, pergi lepak tau kat Setulang Laut. Sarah, aunty pernah jumpa Sarah kat Melbourne masa adik you graduation. Masa tu you masih single. Hai aunty. Aunty dekat Melbourne, memang Sarah ada cousin kat situ. Sarah ada cousin kat situ, Sarah ada auntie kat situ. So Sarah, every month memang Sarah selalu pergi Melbourne. Kita orang selalu melawat cousin Sarah kat sana. Sebab cousin Sarah ada 6 orang kat sana. And then adik Sarah pun belajar kat sana. So kita orang setiap tahun, sebulan mesti kita orang pergi Melbourne, pergi Sydney, pergi, pergi Gold Coast. Dalam banyak-banyak Melbourne best. Lepas sekarang dia ada kat sana ni? Haa, memang cousin memang ada kat sana. Aunty memang aunty kahwin dengan orang sana. So kita orang selalu pergi sana. Biasa dapat drawing Pak Saleh. Lepas lah, bila dapat drawing Pak Saleh, korang tak nak ke? Ada jahit lagi Nayu, dia lagi Nayu, korang boleh pakai pun. Okay korang, buat agak. Okay, jangan lupa tekan body oil. Okay, lepas tu jangan lupa tekan combo tudung Hijrah kumpul dengan Lily. Haa, tak salah sikit hari dia akan kahwin dengan anak raja. Wow. Sarah cari Pak Saleh lah. Yelah, taste dia dah tiba. I suka Korean lah. Ya, I suka Korean. Mak Saleh dengan orang Dubai. So tiga. Korean saya tak mandi. Kita ajarlah dia kebersihan. Okey. Ambil kak lalat. Dah alat-alat menurut berkasar juga Dubai terus kak. Dah alat-alat menurut berkasar tu biar Dubai. Dah lah handsome, kaya. Kau tak orang-orang Arab ni. Eh orang dah Arab. Tiba. Hello. Tidur mancung-mancung. Lepas tu baka-baka tu cantik-cantik enak. Orang Arab tu dia kalau dia naik angin. Tapi kak dia jaga kak macam princess kak. Mampus kau. Kau jadi roti canai tau. Kau nak ke? Tapi dia akan dijaga kak macam princess. Aku tak boleh lakukan dia. Pergilah weh. Allah Akbar. Hidup dia. Nak kalau kau kahwin dengan orang Arab, kau kena tutup-tutup. Yeah. Lepas tu, kalau kau gaduh dengan dia habis kau, dia pendek-pendek kan kau macam ni. Janganlah bagi muka. Janganlah gaduh dengan dia. Janganlah dia bagi perfect. Dia kahwin pun dia tak tanya. Ya, orang sana tak lepas kahwin dua. Orang lepas dia kahwin terus empat. Ada luka kau. Tapi kau, orang sana tak kahwin dua tiga lah. Siapa kata? Melayu je kahwin dua tiga. Tak, dekat sana yang banyak. Tapi tak ramai. Tak, orang sana. Kan sana orang kena. Lepas tu, Sultan Salman tu. Sultan Salman tu. Janganlah. Dah, sudah. Dia jalan dengan bini tiga sekali. Ya, pada betul kau. Tapi tak apalah, dia adil kan. Daripada orang Melayu ni nak kahwin empat, duit poket pun kena kut, nak bagi anak bini pun kena kut. Pil api air pun kongsi-kongsi dengan anak bini. Anak bini pun tu. Dahlah. Okey, sayang bayar api air, abang bayar sewa rumah. Ha, macam tu tak nak. Orang Korea bukan tak boleh. Orang Korea ni baik kan tak boleh mandi kan. Tak sunat. Mongol lah. Gelak-gelak juga. Tekan beg kuning. Yalah. Tekan beg kuning. Cari orang Indonesia je lah. Tanah. Orang Indonesia lembut. Lemah-lembut cakap. Orang Arab kasar. Orang Indonesia lembut ke cakap. Kadang-kadang lelaki lembut ni diam-diam berisi ke. Itu orang Malaysia. Indonesia ke mana ke sama ke. Itu orang Malaysia. Orang Indonesia ni nak jalan pun tak bagi kita angkat beg. Tapi jangan berisi ya. Dan dia berisi ya.
kan? Tak, orang Indonesia dia caring. Lepas tu dia cakap lembut. Ya. Sebab tu dah yang aku suka. Siap panggil baby lagi. Haa, siap panggil baby lagi. Let's go baby, ya Allah. Dah siap betul. Jadi bukanlah Syai pun. Hai. Orang Indonesia rajin kerja. Indonesia sudah minyak tentang. Orang Bugis hadir. Ada semua Indonesia masuk. Ha, sudah. Tak habis dah semua Indonesia masuk. Dah, sudah. Siapa ke Bugis? Kanan-kanan sudah Arab-Arab. Siapa ke mana? Dapat lelaki Turki pula. Bangla-Bangla tak nak? Aku busuk. Busuk. Bangla pun ke Pakistan. Bangla pun kena buat di all. Bau. Bau Pak Eng. Tak nak. Nah, tapi tengok yang kami bangga anak dia lawa-lawa kan? Eh? Sebab bangga kan dia lawa-lawa. Cuma bau macam tak dapat. Tak apa. Kita cari yang bangga-bangga lawa-lawa sikit. Orang dulu kan suka cakap. Tak apa, cari lelaki ke isteri ke yang elok-elok sikit, sedap mata memandang. Biarlah anak-anak cucu aku nanti pun sedap mata memandang. Orang dulu kan suka cakap macam tu kan? Ya, mak aku dulu kan? Mak aku dulu, bila aku nak kahwin. Ah, nanti anak aku mata sepet. Baka-baka aku mata besar. Nanti kahwin dengan tu, mata sepet. Yang itulah, kan mata dia sepet. Eh, tapi tak apa, mata. Nanti keluar mata. Eh, betul mata semayang macam itu yang ketiga. Ya, sebab itulah mata semayang besar. Pembelian mata. Kan. Ya, Kak Sarah punya teh, dia suka lelaki-lelaki tinggi. Aku beritahu eh. Dia suka lelaki-lelaki tinggi. Yang apa teh lembut? Haa. Dia suka lelaki lembut yang itu. Walaupun sos... Bodoh lah. Bukan lembut acuh. Walaupun sos spoken, bukan hanya sos spoken yang depannya sos spoken. Tapi sebenarnya... Haa. Kak Sarah suka lelaki mana? Dia ada tinggi lampai, kulit putih, handsome. Lepas tu kaya, wajib. Kaya tak apa. Kita sama-sama kaya. Alah, kita nak bagi gelap kat kita. Yang penting tengah okay. Masak boleh peluk belakang. Tak, sekarang ni kita cari lagi better yang lama. Okay, dia cari lelaki lagi. Dah kaya, lagi kaya. Nak orang sepet tu. Kaya pun tak betul-betul jaga. Ya, tu lah cakap. Sekarang Kak Sarah ni kena cari yang anak raja terus. Anak raja. Anak raja. Ada kak. Anak raja. Anak raja. Ada kak. Anak raja kak. Kaya wajib betul. Anak raja. Anak raja. Tak kaya tu wajib. Anak raja tu banyak gundik nanti. Isteri satu tapi banyak perempuan. Tak nak aku. Nampak kan komen? Hai. Raja Gopal. Betul Kak Sarah. Kak Sarah suka lelaki yang tinggi. Yang handsome. Hidung kena mancung. Sebab apa? Hidung dia mancung, hidung kena mancung. Tak boleh sepuluh toilet. Ini boleh juga buat. Ya, dia kata lah. Dia lelaki yang tinggi, handsome. Hidung kena mancung. So, pada pandai dia cakap aku nak anak raja. Anak raja tu semua banyak perempuan. Tak nak. Nanti aku makan hati. Bukan nak kata akak dah anak raja. Nak kata nak suruh akak cari lelaki anak raja. Okey. Promote. Gigi mak ya gigi kena bersih. Gigi kena bersih nanti. Ya. Takut pedih. Ya, laki putih mancung kan. Ya, hidung kena mancung. Baru baka-baka semua hidung mancung. Setia, baik, lemah lembut. Ha. Lemah. Tapi sos pokok dia takut. Lagi semua bukan takut. Tapi demam, tapi demam. Kalau kau tengok orang nak kat mana ni, kau dah tetap baru dia tahu. Takut. Oh, tu. Dia kata pipi tembam atau pipi tembam? Pipi tembam. Yang penting gigi tulen, bukan gigi pelesu. Okey? Pasu. Gigi pelesu. Bukanlah, Tasha ni bombok lah. Dia bongokkan aku. Dia bongokkan kita ya guys.
aku hiraukan panas men. Ya, gigi pasti nanti nak makan-makan daging kena makan dah cabut. Kalau tak malu. Kalau nak tiup pun dia kan. Bongoklah Tasha ni. Bukan tengok video pun, dia tiup terkeluar. Liana macam Liana weh, korang ni biar betul bukan macam Liana. Liana, mana Liana? Oh, mana Liana? Oh, Liana Liana dia balik KL dah sebab dia tak sihat. Hari tu, dia masuk hospital. Dia kena masuk air. Korang kutuk siapa, tak ada kutuk siapa pun. Kimi bagi tahu ciri-ciri lelaki zaman. Kak Sarah suka lelaki tinggi. Nak suka lelaki tinggi. Lelaki yang putih. Handsome, hidup mancung. Okey, korang dah lah cerita pasal lelaki ni korang. Tempat kapek kuning. Body oil jangan lupa ya. Body oil jangan lupa. Lepas tu dapatkan hydrate dan combo retinol. Dah jom beli kuku kena bersih. Betul. Yang penting wangi ya. Ciri-ciri dan nampak dalam suka lelaki tinggi. Lelaki tinggi, kulit sawo matang. Sawo matang. Wangi-wangi. Yang penting gigi bersih, kuku bersih. Dan sangat kebersihan. Tak nak bau paeng. Lepas tu pembersih. Tak suka pemanas. Bersih tu penting. Bersih tu penting. Nafas tak busuk betul. Lepas tu dia pandai kemaskan diri dia. Dari segi pemakaian, penampilan. Lepas tu dia boleh bimbing aku ke arah yang betul. Dan dapat bini gila-gila macam ni. Aku macam kedek sangat agama. Takkan nak cari lelaki tak buat cerdik agama kan? Lingkup rumah tangga anak-anak sekali lingkup. So ke cari lelaki yang agama dia better daripada aku. Supaya dia boleh didik aku ke jalan yang betul. Sekarang tu singkat. Batal tiga kahwin dapat lelaki tutup gulung pula dalam labung. Macam tu. Nanti cari calon ke tak? Aku ada dah. Saya cakap. Korang tanya kan? Yang penting dia pandai mengaji. Itu mana lah. Sebab dia belajar aku gaji. So korang cepat tekan beg kuning. Tu yang nak Pak Arab tu saja je. Dah dapat yang Melayu. Dapat Melayu macam mana? Dah dapat Pak Arab. Bertuah aku kalau dapat. Kalau dapat aku tinggal lah lama ni. Sekarang aku biar Pak Arab. Hari tu kan Kak Nana kena ngorak dengan Mas Saleh. Mas Saleh tu kan dekat Kak Nana. Ya ke? Kat hotel semalam. Kak Nana tu dapat ngacu. Dia pandang yang dapat tu acu. Awak relax je. Dia kulit-kulit macam tan sekali memang mak saya suka. Memang tan sekali mak saya. Mak saya suka tan. Lepas tu dia pandang dia nak tau. Acu. Nana takut lah. Lagi banyak duit. Lepas tu bila dia mampus kau ambil duit dia. Nana takut lah. Acu, cepat acu, cepat acu. Kau pergi dek nak. Kau cakap dek. You want me? Satu malam satu duit. $1,000. $1,000. Kau kan lihat tiga Nana dah berapa lah kata aku. Lepas tu Nana nak balik. Lepas tu dia macam acu balik. Okay bye bye. Lepas nak kelip mati aku, ya Allah. Takut aku. Tak, kau ambil yang kaya-kaya. Tua pun tak apa. Jadi, bila dia mati, kau ambil lah harta dia. Kau ni pun bodoh juga. Tak salah, bodoh cakap kita. Cuba dia dapat laki tua kaya. Akak nak? Eh, tua kaya. Kau nak disodol ke kau nak kau yang ni? Ha? Daripada kau disondol, lebih baik kau ambil yang dah tua. Tua tak ada siapa nak sondol. Lepas tu banyak duit, dia mati. Sekali tak mati. Jenuh aku kak, dah lah tua. Kalau umur 80 tahun tak mati lagi, macam mana? Nanti kalau keluar macam anak dengan bapak pula. Nak pakai tangan pula macam dah, sudah. Tak nak lah. Your daughter? Yeah, I'm daughter. No, I'm my wife. Yep. Terima kasih, organizer. Oh, dia dah organizer lah. Oh, thank you so much. Biasanya terkejut tengok orang keluar. Nasib baik tak keluar lagi. Kita boleh buat live. Kita membawang. Tak apa, membawang sambil tempat. So korang, dengan membawang pun tekanlah bel kuning. Cepat, kami ada body on. Jangan cakap live, nanti lain dapat. Alah kita bergurau wajah, bercanda. Bercanda. Lang, sekali Nana mati dulu. Apa dapat? Wajah. Kan? Apa pun tak dapat kan? Tiba-tiba ada anak dengan dia. Dah sudah. Dapatlah anak aku sikit atau benda dia. Boleh lah tu. Tak. Orang tu tengok sekali Nana mati dulu. Aku tak apa. Ha. Tak, saya lelaki tua. Tak ada. Tak ada. Aku jalan dengan dia pun malu. Macam mana dia orang boleh kahwin dengan lelaki tua tu eh? Dia jalan-jalan lelaki tua, dia pegang tangan lelaki tua. Malam-malam, dia letak
nak racun lelaki-lelaki tu. Bukan, bukan mampu. No prefer dating lelaki tu. Yang itu memang kes yang orang tua. Adalah orang kes tua. Ada orang kes orang tua dah, ada lah. Ada banyak. Aku buat apa kak eh? Ingat kan apa nampak kat dalam live ni? Selalunya kalau yang tua tu, yang kaya umur 70 lebih dah. Tak apalah. Kita kan ada jangka hayat. Duit punya pasal, okey je jalan dengan orang tua. Cari suami yang rabun lah. Cari suami yang rabun. Duit akhirnya tak rabun. Cari yang tua. Dah beli body guard, thank you. Eh, dia beli. Dia kata velvet mask hari tu. Bukan yang ni. Buatlah hibah awal-awal kan. Buat hibah awal-awal kan. Ha. Cari yang tua, buta, pekak. Apa pun tak tahu. aku curang pun tak nampak. Kesiannya lah itulah. Sekarang tak ada pension lah. Eh, aku tak nak lelaki kerja kerajaan. Tak nak. Kesiannya tu tak payah. Anak-anak orang tua tu. Cari yang matang. Eh, lelaki yang lebih matang pun otak ke budak-budak kan pun ada tau. Lelaki pun 40, perempuan yang budak-budak pun ada. Tak ada istilah matang untuk lelaki. Perempuan yang nak kena kontrol lelaki sebab sekarang. Yang rabu asyik meraba je kerja je. Kan? Dia kan buat meraba, buat cari tangan. Ya, tak ada tangan. Tak ada tangan, habis tu cari apa yang kan? Dah aku dah nak kena mandikan dia. Tak bayangkan. Bayangkan. Nana kan pun tak nak lelaki ada pencin kerajaan. Tak nak lah kerja lelaki ada pencin kerajaan. Tak nak. Jujur lah tak nak. Kenapa tak nak? Gaji sikit. Hutang kena pinggang. Tenang. Nanti okay. Nana pun tanggung beban. Nana tak boleh lagi berapa hari kan? Ya, mungkin jodoh Nana lah kandungan, betul. Kalau kita nak buat balik. Sekarang mana ada pencin dah. Tak kisahlah ada kerja apa, yang penting pekerja kerajaan. Tak nak. Tak cek ke kalau orang. Yang kerja kerajaan pakai besar-besar tu semua tua-tua. Tak nak. Memanglah jodoh rahsia Allah. Sekarang kita boleh telak. Okey, korang cepat tekan Mercury sekarang. Pilih duduk gelap ni. Okey, cepat korang. Cepat, ada body oil. Okey, cepat tekan body oil sekarang. Nana nanti nak ke jadi jalur Prabowo dia kaya raya dia. Tak nak. Cepat korang. Tekan body oil. Cepat okay, korang tekan. Tekan body oil sekarang. Jujur. Ya, aku jujur. Yang ini besar, yang ini purple. Combo dengan Lily. Lily tak boleh request. Pastinya, you lah. Thank you so much. Okey, kak real life aku sebut. Combo hijrah kami akan bagi Lily. Tapi tak ada pilih-pilih warna yang kami bagi je. Tak boleh pilih-pilih warna. No, pilih-pilih. Apa pun sponsor. Terima kasih. Mat, you just you dah habis. Sorry. Aziz bawa anak. Aziz yang ngacau membat pergi bawa anak kat sarang makan. Dia orang sambil tu pencet barang sekali. Tasha hari ni tak boleh belah ke weh? Awal-awal pagi lagi dah beli tudung weh. Tudung dengan baju baru sampai dah beli dah. Tudung tu 130 dapat berapa helai? Dapat 2 helai. Dapat hijrah dengan Lily. Kita kombokan. Ya Allah, kita cakap pasal gigi orang tua nak dekat 1000 dah. Mesti orang tua semua yang masuk tu. Bab baik dah belum. Bab baik sekali kita orang. Bila you stock serum? Bulan hujah akan dapat bulan 4. Baik. Hijau tu cantik. Beli. Betul. So, kau cepat dapatkan. Lihat kau pergi kesini sendiri. Baik, ya. Biar tak. Event dekat JB. Absolute Fest bila? Lepas bulan tadi, bulan 3 kan? Absolute Fest tu kan? Yang belakang tu siapa? Itu Kak Tasha. Kak Tasha. Dia. Nama Kak eh? Dekat 150K dah. Okey. Lai, aku terjut juga. Dia kan saya tengok pukul okay, terjut aku. Dekat mana ni? Dekat Singapura. Dekat Suntec. Suntec Commercial Center, you all? Ya anak Tasha lah muda. Tasha umur 25, 26. 5 lah. 25. Teringin nak pergi datang sekarang. Event kat KL bila? Bulan 3. Bulan 3. Dekat Mitek nanti bulan puasa lah macam biasa. Nana boleh puasa buat live tak? Buatlah.
Tapi kau hanya bagi aku kereta kak. Kak aku pergi minum air kan. Kak Jamie buat bulan nantilah, nanti nak update lah apa bulan. Cuma yang terdekat ni minggu depan ke Kuching. And then 23 sampai 25, lepas tu 29 sampai 3 bulan kami ke Brunei. JB kat mana tak tahulah, kami tak ingat, nanti ingatlah, nanti nak check balik jadual tu. So kau cepat dapatkan combo hijrah. Combo hijrah 130 dapat hijrah. Beli combo hijrah dapat Lily. Lily semua kami bagi je. Tapi kebanyakan colour muff dengan lilac lah. So jump. Oh Allah, kau jatuh. So cepat tekan back kuning laju dah sekarang. Body oil ada, pewangi rumah ada. Combo tudung hijrah dapat Lily pun ada. Okay, so kakak-kakak, abang-abang, saya tekan back kuning sekarang. JB kat depan sana lah. Tak tahu kakak, kami pun tak tahu. Kami ikut penganjur, absolute buat kat mana. Saya tak tahu nak habang kat mana kakak. Cepat kakak, tudung hijrah masih ada lagi combo. Tudung hijrah sehelai. Beli hijrah, setiap pembelian hijrah akan dapat combo Lily. Color Lily kami bagi random, tapi kebanyakan color lilac dan mauve, okey? Lilac dan mauve. So korang si tekan beg kuning laju-laju. Cepat korang tekan beg kuning sekarang. Antara Lily dengan Mauf, dua tu sahaja. Lelek dengan Mauf. Cepat kakak tekan beg kuning sekarang. Yelah, biar saya cek barang stok bila sampai kat sini. Sila lihat. Lihat apa? Kakak tengok je kakak. Cepat kakak, tekan beg kuning kakak. SPSS saya buat dengan siapa tu, dia terus tengok mesej untuk barang bila sampai kat Malaysia. Cepat kakak-kakak, kami ada tudung hijrah combo dengan Lily RM130 sahaja. Muka Tasha macam Novi. Sebab aku pakai gini kan? Ya, betul lah. Jangan sama kan dengan Kak Novi. Sama ya? Naik kan? Orang ni, nanti Kak Novi datang aku duduk sebelah kau tengok. Sama ke tak? Body oil intimate for woman, bau fresh bunga melati. Yeah. Itu muff ke lelek? Dua-dua tu ada. Lelek dengan muff tu, Natasha? Lelek dengan muff? No, Natasha dah jual. Lelek dengan muff. Tu ni colour muff. Yang ni muff. Yang ini lelek. Lelek, Natasha? Lelek. Nanti harap AA keluarkan design tudung corak yang tak banyak. Sebab orang Malaysia suka corak yang bunga tak terlalu banyak, insyaAllah. So korang cepat tekan beg kuning sekarang. Dapatkan hijrah combo dengan Lily. Okey, setiap pembelian hijrah akan dikombokan dengan Lily. Kami juga ada body oil. Sebab body oil intimate for woman. Tekan beg kuning laju-laju ya kan singa kak. Cepat kakak, si tekan beg kuning sekarang. Assalamualaikum. First time nampak. Bila balik KL malam ni? Hari ni. Body oil ni dia bawa fresh bunga melati. Cepat kau tekan dalam tudung Nana pakai hari mula ke event tu semua habis stop. Nana, tudung yang Nana pakai hari mula ke event semua habis stop first saya. First event, Lily Peach. Adalah Lily Peach. Hello. Nana boleh nak pay restart. Restart plan insyaAllah. Bukan yang tu yang lain. Yang mana? Yang kalau kita putih tu ke? Hitam putih tu ke? Itu shop Bika lah weh. Apa? Tak nak pakai bulu-bulu dalam gambar tu. Diorang tanya ke tu. Oh. Cepat kau PSF putar. Suruh PSF pergi lah depan kat siapa tu?
korang cepat korang. Ada apa kau ada body oil segala. Berapa lagi? Ada berapa lagi sekejap? Ada berapa lagi? Tadi korang kata nak arashi. Kita dah masukkan arashi. Cepat RM130 dapat 2 helai. Okey, 2 helai. Setiap pembelian hijrah akan dikombokan dengan Lily series. Okey, sekejap tengok ada berapa lagi. Kita tengok ada berapa lagi. Okey, sekejap. Ya. Ada 9 lagi. Cepat kan? 9 saja lagi. Tolong kami bawa, tolong kami sold outkan sekarang, okey? Sebab apa? Ini adalah siapa yang bangun bilik-bilik berhapak ke kasut berbau, yeah, untuk berbau, rumah baju, kucing, baju-baju, sofa, kereta berdapatkan sekarang. Dia bau lavender. Cepat you guys, 9 saja lagi. 9 lagi. Ha, yelah, sebab eh, nanti kita buat tolong nanti insyaAllah. Cepat kakak, tekan pekuli laju-laju. Maya boleh banyak makan dan payment body oil. Thank you. Thank you so much. Cepat you all tekan lah korang body oil. Tekan body oil sekarang. Siapa yang nak rumah dia wangi, katil bo- bila terus post ke Nana? Besok air post day. Sebab hari ni kan belum balik lagi kan. Ya, hanya pride untuk kulit sensitif sangat-sangat boleh. Dapatkan combo hanya pride dengan retinol. Ada orang beli kat itu kak? Ha? Apa dia? Sekarang siapa lagi yang boleh dapatkan body oil, boleh dapatkan sekarang. Siapa yang nak dapatkan Hydrapride combo dengan retinol, boleh dapatkan sekarang. Yang kat pilihan tu sekali dengan dalam ni ke? Ke meja pun tak semua. Kat meja ni? Kalau tak semua lain luk. Dah ada apa? Itu tak ada. Ini apa tu? $100. Baki? Ada. Dia beli yang ni dua. Payment Hydrapride. Thank you so much. Rasa semacam lah. Asal kau agak besar. Kita akan pakai peti lain ni lah. Takut lah. Rasa sedap. Dan payment for Hydrapride. Thank you so much. So, kau jumpa lagi siapa mendapatkan Hydrapride. Saya dapatkan sekarang. Okay, dapatkan sekarang dekat beg kuning. Laju-laju. Kita ni kat sini kat sekarang tinggal lagi satu saja. Joyful ke manifestation? Manifestation ke? Dia beri hijau. Okey korang, sekarang ni tinggal ini saja. Magnificent. Magnificent. Ha. Sebab tadi dah Joyful 2 kan? Okey. So Magnificent tinggal lagi 6. Joyful ada berapa ni? 5. Magnificent tinggal 6. Yang ni maknanya kalau kita nak jual yang ni je, yang ni boleh simpan. Yang ni boleh simpan. Joyful tinggal satu saja. Simpan lah sebab tu dah kata semua beli dalam TikTok. Oh, dah orang beli TikTok. Ha, Joyful, Joyful satu. Joyful tinggal satu, okey. Dah
yang lain boleh simpan. Okey dah, boleh balik. Belum. Alamak pakai masa bila hadir pun boleh pakai hari-hari siang dan malam. Pagi, petang, malam. Dia untuk membersihkan kulit. Pakai macam pencuci muka, awak pakai tisimbal tu calikkan muka. Awak tonyol dia bersihkan. Urut-urut dia boleh buat macam makeup remover. Lepas tu bilas dengan air. Lepas tu pakai pula pencuci muka facial wash. And then pakai hujan sirap ataupun retinol. Facial dia untuk buang serasian kulit mati. Untuk apa ni, bintik-bintik hitam atau potong-potong hitam, itulah retinol. So, saya dapatkan combo set 100% dengan retinol ni sekarang. Itulah sebab dia dah kurang dah. Dia akan tengok, kita tengok balik dulu tak ada. Yuja kena simpang, tak ada. Habis ke? Macam mana? Habis ke? Ini ada lagi lah kan? Cepat korang tekan Vancouver sekarang. Kami yang Jeffrey bawa semuanya. Jeffrey ni dia bau lemon. Dia bau lemon. Cepat-cepat tekan Vancouver sebab kami dah solo off sekarang. Kami nak packing dari balik KL. Cepat-cepat kami nak packing dari balik KL. Cepat you all, cepat kami nak packing dari balik KL. Tekan Vancouver sekarang. Kami hari ni dilalu-lalang je. Cepat singgah Vancouver laju-laju. Okay, sanitizer. Yang ni tinggal lagi 7. Kalau 16 tahun dan jerawat pakai apa? Pakai Klinsibar Hydra Prime. Retinol tak boleh pakai. Pakai Klinsibar Hydra Prime. Prime dengan retinol tinggal lagi berapa? Tinggal lagi 31 Hydra Prime ya ni. Hydra Prime dengan retinol lagi 31 dengan retinol. 700 orang mata memandang. Takkan tengok je. 31 orang. Tekan sekarang 31 orang. Nanti Hydra Prime dah tak ada ya. Retinol pun dah tak ada tau. Betul. Bulan 4 pun sampai. Habis. Ya. So kami dah tudung je. Pergi sekarang tekan bed nombor 4. Bed nombor 4. Set combo Hydra Prime. Cepat, nanti bulan 4 pun sampai. So hanya lagi 31 sahaja korang. 700 orang mata mandang tu, 31 orang saya dapatkan sekarang. Bajet dah tak ada. Dah payment, thank you. Tekan back pun ni laju-laju sekarang. Okay. Cepat body oil. Body oil Hydra Prime macam mana guna? Hydra Prime. Hydra Prime ni dan beli body oil, thank you. Hydra Prime ni dia macam balm. Awak calik. Awak calik-calik kat muka. Lepas tu awak tonyol-tonyol bersihkan. Okay, dah buang segala sel kulit mati. Mengurangkan jeragat apa semua. Dah bersihkan sebelum-belum. Makeup ni pun dia boleh buat sebagai makeup remover. Lepas tu cuci muka dengan air. Bilas pula dengan air. Kemudian pakai facial wash. Kemudian cuci dengan facial wash, pakailah retinol tu pada waktu malam. Okay? Tak nak suruh selebriti. Dan memang untuk dua rooster, thank you. Nak boleh terus sirai tu nanti, insyaAllah. Okay, baik. Dah beli body oil dan room spray, thank you. Dan payment body oil dengan room spray, thank you so much. Orang ramai tapi itulah orang yang bayar, orang yang kesian tau. Dia dah tak berguna eh, 29 sampai 3 hari bulan. Nana, Yuja dah aturis bercampur ke? Boleh. Pakai Yuja siram dulu, dah meresap baru pakai aturis. Okey, cepat korang. Hydra Bright dengan retinol. Habiskan tinggal lagi 30 combo sahaja. Okay? 30 set sahaja. Dan beli, thank you. Okey, Hydra Bright dengan retinol. Cuma tinggal lagi 30 set sahaja korang. Sila dapatkan sekarang. Nanti nak dapatkan bulan 4 pula. Bapak Sarah, nanti BDKL letak. Ya, yeah, nanti Bite dia akan buat. Bite akan buat poster mana-mana. Kita tak sempat nak buat poster. Kami kan last minute. Nantilah nanti. Kami memang ada buat penambahbaikan. Nanti insyaAllah. Yeah. Kami akan decoration. Don't worry. Nana akan pastikan event bulan puasa booth kat Sarah paling depan sangat cantik. Event bulan puasa mesti akan decoration cantik. Ya, sebab Pat akan print semua gambar-gambar. Kan kami akan tak bunga-bunga. Kami tak pakai railing dah nanti. Jangan risau. Kita pakai railing dah. Jangan risau. Kami pakai box tu lah. Sangat cantik. Dah buat dengan Abang Mat ni. Itulah sebab Pat kan tak pernah datang eh. So
tahun ni, Pak dah tengok dia tahu dah nak buat apa. Okey, terbaik satu. Dekat KM Mitek, dekat Mitek. Kami akan buka dekat Mitek bulan puasa. Tapi buku mobil tahu lagi kan? Dalam ngantuk ke? Dalam kau ngantuk sih tengah hujan tu sejuk aircon apa lagi. Kat Sarawak yang mana pun bagi saya cantik. Kat Sarawak dengan Brunei pun bagi saya cantik, insyaAllah. Kalau sempat. Kalau sempat. Dia simple lah kak. Tak ada tak? Tak tahu. Tak apa. Tak payah ikut dia. Yelah kita tengoklah idea dia. Kita pakai cakap sempat tadi. Kita bincang. Ya kakak, kami semua datang kan kelang kabur last minute. Bukan tak nak hias, kami akan hias. Lepas itu kami akan ni, kami akan buat semuanya. So korang cepat tekan back kuning laju-laju sekarang dapatkan combo hijrah. Setiap pembelian combo hijrah akan dikombokan dengan Lili sini. Ya, tak apa, slow-slow betul. Slow-slow you all. Sabar, insyaAllah. Okay, Lina Spray tinggal lagi 4. Lagi 4. Cepat, Lina Spray tinggal lagi 4 sahaja. Siap dah betul. Ha, semua buat yang buat kan. Dan so beli kain ni banyak sikit. Tak apa, kami akan pastikan tim kali ni akan pastikan bos semua jadi cantik. Don't worry. Don't worry. Lagi-lagi event absolute semua lah. Semua dua buat decoration bawah ni kan. Yang siap pista dia siap buat macam rumah. Wow, okay, nanti kita panggil decorator. Kan? Tak sempat nak buat. Untuk absolute tu rasanya. Dekat JP tu kan? Deko. Meetek pun absolute kan? Memang ke deko. Cepat yo, saya tekan beg kuning sekarang. Tekan beg kuning laju-laju. Tak apa korang. Kak Sarah kan dia baru lagi dia macam bisnes ni. So dia banyak belajar lagi. Dia banyak, dia baru, lepas tu baru dah belajar start macam mana nak buat tu buat ni. So mana yang boleh, tak boleh kami buat slow-slow update tu, kami akan upgrade slow-slow lah. Don't worry, semuanya akan di-upgrade. Don't worry. Semua akan di-upgrade sikit-sikit. Lepas dia penuh banner, tertampai buku kat Sarah sahaja. Tak apa, yang penting produk kita terbaik. Ya, betul. Kat event KL tu pasti, yeah. Aku pastikan event absolute segera tergi gempak-gempak. Akak satu ke dua? Joblosan tu apa? Joblosan. Apa joblosan?
Ya, satu dia dekat sini nak bawa barang-barang dia daripada Malaysia ke sini kan susah. Eh, paper bag memang dah tengah on the way buat pun. Oh, mengundi. Pelan-pelan dia, betul pelan-pelan. Sayu awak cepat, tekan body rise sekarang. Tekan back body laju-laju sekarang. Sampai bila pakai set hada bag dengan retinol. Sila tekan back body sekarang. Cuma sebab tinggal lagi 30 set sahaja lagi. Awak banyak sikit tau tu. Kecil sangat tu. Ya, betul. Kena beli yang besar. Ha? So korang cepat tekan back body laju-laju. Memang simpan lah kalau pepe-pepe muka kat Sarah. Takut kalau orang pijak pijak. Tak boleh, pepe-pepe tak letak orang muka. Orang buat. Ya, nanti orang buang. Lepas tu pepe-pepe tak payah. Tulisan Arashi je. Oh, musim mundi ke sekarang ni? Indonesia tengah mundi eh? Cepat korang tekan pepe kuning laju-laju sekarang. Kami ada Isoprene dengan combo retinol. Lepas tu tudung pula combo dengan lili. Cepat tekan beg kuning sekarang. Oh, faham. Tengah pakai hujan nak tengok apa hasilnya. Thank you so much. Malaysia semalam mengundi. Malaysia hari ini mengundi. Semalam kita dah mengundi ke Malaysia? Makan tu pedas sangat. Okey, habiskan topik mengundi dah. Dah stop. Ini bukan topik-topik mengundi. Saya kita buka topik. Siapa yang dapatkan hydrate dengan retinol dapatkan sekarang. Yang ada masalah kulit jeragat, jerawat, parut jerawat, bintik-bintik hitam, tompok-tompok hitam. Okey, dapatkan set hydrate dengan retinol. Bagi tanda sekejap lah. Bagi tanda sekejap dekat. Hai korang. Nana pergi toilet sekejap ya. Salah. Hello. Combo tudung dapat dua, okey? Haa lah, Aziz tak pergi mengundi lah. Sebab dia dekat Singapura. Eh, Aziz tak pergi mengundi sebab... Apa dia? Aziz tak pergi mengundi sebab dia pergi Singapura. Ultralis tu memang mahal ke Sarah? Ya, Ultralis memang harga dia RM150 sebab satu dia 50ml. Satu dia 50ml. Lepas tu dia ada campuran rujak, green caviar. Ada snail, lepas tu ada aloe vera, so dia banyak. Room spray boleh tahan berapa lama? Room spray boleh tahan dalam 3 hingga 4 jam masih wangi. Eh, joyful dah tak ada eh. So kita ada lagi 4. Kita ada lagi 4 magnificent. Ultradish untuk hilangkan jeragat, untuk bagi flawless, untuk jerawat semua. Boleh tak combo tu nak Lily Olive? Mouth and Lilac dah beli. Boleh tolong tulis tak? Olive dah habis. Yang kita ada Sky Blue, Baby Blue, Lilac. Kita ada Peach. Nanti tulis dekat situ please. Message kita. Bau macam mana room spray? Dia bau flower, ada bau lemon. Bau flower dan bau lemon. You takkan menyesal. Ada lagi empat lagi. Sekejap eh. Sekejap, ada 4 lagi. So, retinol tu guna 3 kali seminggu ke? Betul, retinol 3 kali seminggu. Boleh spray tudung tak? Boleh. Tudung, baju, rumah, kereta. Kalau siapa ada rumah kucing, rumah yang ada kucing kan, yang rumah berbau macam Sarah, rumah ada lalat.
So Lala tu busuk. So Sarah spray, rumah Sarah wangi. Dan Pema Hadabra and Retino. Retino pakai waktu tidur ke? Retino pakai waktu tidur, betul. Thank you so much. Thank you. Kain simbang tu macam mana nak buka casing dia, Sarah dah beli. Tapi macam pelik dia cara buka dia. Apa yang pelik? Dia buka, ni kat Singapura ke ya? Tapi macam cara buka dia buka, lepas tu tarik kat dalam. Tarik dia. Retinol waktu malam, siang pun tidur. Okey, retinol kalau korang tak keluar rumah boleh pakai. Retinol tu dia tak boleh kena matahari. Dia tak boleh kena matahari sebab nanti muka korang gelap. So, kenapa kita kata retinol pakai waktu malam? Sebab takut kena cahaya matahari. Tapi kalau korang duduk rumah aje, nak pakai retinol boleh. Kalau tak keluar rumah, tak kena matahari, boleh pakai retinol. Okey? Okey korang, sekejap Sarah check. Ada Hydra Bright set dengan retinol. Ada lagi 29 lagi. Yuja tu pakai jari. Yuja tu dia spray. Lepas tu sapu je kat muka. Yuja. Salah satu fungsi retinol tu reduce jeragat ke? Yes. Yes. Kalau ada jeragat, ada pigmentation, ada freckles, memang bagus pakai retinol. Cepat korang body oil. Satu eh. Okay, body oil dia cepat meresap dan tidak melekit, tengok. Dan dia sangat wangi. Okay. Boleh bawa pergi solat. Boleh bawa pergi solat. Ha. Saya pakai retinol Lumiere dengan Hydra Bright, muka cerah dan bersih. Thank you so much. Ultra Rich 50ml dalam 2 bulan. Dalam 2 bulan. Kalau korang beli produk lain yang bagus, harga dia mahal. Maybe serum dia saja 200 lebih, 300 lebih. Kalau korang nak beli serum biasa saja, korang boleh beli dekat Watson. Boleh beli kat drugstore. So produk Lumiere ni, dia harga mampu milik dan juga produk dia bagus. Dia bukanlah mahal sangat. Sama juga orang kata, ada orang komen, dia kata vegan baby mahal. Vegan baby itu super food untuk healthy food untuk kurangkan berat badan. Dia bukannya apa noodle macam biasa. Dia sebenarnya kalau korang tengok superfood kan, kalau superfood lagi mahal. Kita cuma jual vegan baby RM60 sahaja. So kalau korang nak makan Maggi kan yang banyak kalori, silakan. Tapi dia memang murah lah. Ha, macam tu. Okey, kalau pakai serum dia jadi gatal, maknanya korang kena stop dan buat double cleanse. Buat double cleanse selama seminggu. Lepas tu bila kulit muka dah okey, lepas tu baru pakai serum balik. Ha. Okey, so tengok ni, Sarah dah pakai body oil. So Sarah dah pakai body oil, okey, dia dah meresap. Dah bau dia wangi. Dan bau dia sangat wangi. Dan dia memang melembutkan kulit kita, body oil ni. Ha, body oil. Lepas mandi pakai dekat satu badan. Kalau nak bau bagus, beli dekat nak beli. Ha.
Okey, cepat korang tekan beg kuning untuk dapatkan body oil. Intimate for Women ni yang paling best seller. Hari tu korang juga, hari tu Intimate for Women dengan Seduction yang cepat habis. So kalau korang nak, cepat tekan beg kuning, nanti habis lagi. Nanti habis lagi korang tanya. Body oil ni untuk satu badan. So maknanya lepas korang mandi, terus pakai body oil ni. Tak payah pakai benda lain, tak payah pakai perfume, tak payah pakai deodorant lagi. Dia memang wangi. And kita juga ada untuk men, tapi sekarang ni dekat beg kuning Intimate for Women. Okay korang, yes, Intimate for Women memang wangi sangat. Beli terus dua. Dan Pat Hadarabad and Retina, thank you. Kalau korang suka look, kalau korang suka Seduction, korang suka Love Potion, mesti korang akan suka Intimate for Women. Betul, wangi. Saya pakaikan dekat anak time pergi sekolah, suka dia wangi. Ya. Yeah. Pakai Yuja saja tanpa DNA segment boleh ke? Boleh, okey, tak ada masalah. Okay korang, cepat dapatkan body oil. Dah tak banyak. Ultra Rich ada dekat stokis dan agent kita. Husband saya tak pernah sikit body oil, wangi dia cakap. Saya masih ada Exotic dan Velvet Mask. Okay, siapa yang nak Exotic Velvet Mask boleh pergi ke stokis dan agent kita ya. And diorang ada Ultra Rich. Cepat korang tekan beg kuning untuk body oil. Bobo saya masak. Nama Indah je. Cepat nyanyi lagu Bobo. Eh, nyanyi dah ada orang tau. Tinggal lagi empat je. Eh, nyanyi pun sama. Saya guna Minat Fantasy. Yes, saya guna Minat Fantasy pun wangi. Betul. Dan payment body oil, thank you so much. Okay, kita ada set Hydra Bright dengan Retinol lagi 27. Okay, dah. Okay korang, okay, alright. Okay, cepat tekan beg kuning body on. Bila sambung syuting dah habis ke? Okay, hari tu Sarah buat telemovie. Nanti Sarah nak sambung filem pula. Filem nanti dulu. Lepas tu ada drama 26 episod. Tak apalah, Sarah suka bisnes. Lepas tu balik ni Sarah nak kena fokus pindah rumah pula. Aduh, hai, nak pindah rumah lagi. Bagi settle pindah rumah dulu. Tengok Sarah pakai apa tu? Sarah pakai Intimate for Women ni. Wangi tau. Wangi sangat Intimate for Women ni. Ya Allah, hai. Kena pakai satu badan. Sarah pindah rumah besar sikit. Sarah pindah. Sarah belum beli rumah lagi. Tak, Sarah belum beli rumah landed. Sarah tak nak rumah landed lagi. Sarah beli kondo duplex. Sebab kalau kat kondo duplex, sebab Sarah pergi syuting, so Sarah jarang ada dekat rumah. So Sarah berharap pada maid, kan, berharap pada maid. So kalau dekat kondo, dia ada security. Nak masuk rumah pun kena tap dulu. Nak masuk lift pun ada security. So Sarah beli kondo duplex. Dia kondo tapi dia dua tingkat. Hai. So besarlah sikit.
So anak-anak pun happy, Lala pun happy. Ha, Lala pun happy. Lala sukalah turun naik, turun naik, turun naik nanti. Alhamdulillah. Seronok Lala ya. Lebih berjaya setelah single. Sebab bila kita dah jadi diri kita, bila kita dapat buat apa yang kita suka, bila kita tak ada orang yang kongkong, kita dapat buat apa yang kita nak. So kalau nak cari pasangan, kena cari pasangan yang sama-sama support minat kita. Cari pasangan yang sama-sama kongsi minat, sama-sama support each other. Ha, macam tu. Okay, ingat, kena cari yang sama-sama yang support each other. Ha. So itulah. So doakan Sarah. Saya single. Saya single, not available. No. Hi, hi. Kamu awak? Baik, alhamdulillah. Ha? Apa dia? Ah, tu dia last day, betul. Okey korang, ada lagi 3 spray ya. 3 spray lagi. Lagi 3. Lagi 3 korang, lagi 3. Sarah nanti nikah mesti meriah. Ha? Lama juga orang keluar ni. Yang lalu-lalu tu sudah beli. Diorang tak nak beli. So Sarah pun ha dah tu nak beli. Semua dah packing dah. So kita packing dan kita buat live sahaja. Ha. Sarah check ke laku berapa? Check. Kenapa? Kita orang pergi Kuching 23, 24, 25. 23, 24, 25. Harap semua solat insya-Allah. Ha? Ah tu semua jap ada lagi berapa ya? Saya akan check kejap. Ada lagi masuk tak? Boleh. Eh, dah tak nak mas ke? Okey, suruh dia ambilnya. Okey. Tapi tulis satu kali lupa pula. Sejuknya, ya Allah. Sebab tak ramai orang, compulsory ke joint sale macam ni? Tak compulsory. Cuma Sarah suka... Sarah suka jumpa orang. Lepas tu, bila kita jumpa orang, orang boleh tengok produk kita sendiri. Sebab kita kan online. So, orang boleh pegang, boleh tengok. Sarah pun boleh jumpa orang. Sarah suka jumpa orang. Sarah suka jumpa orang. Lepas tu, cerita pasal produk. Explain. Ha, macam tu. Kalau macam Big Boss, dia tak suka pergi booth. Dia tak suka pergi expo. Dia pergi expo sekali je. Lepas tu, aku tak suka expo. Aku tak boleh. Kamu ajar. Sebab semalam tak cukup tidur. Kalau macam Sarah suka expo. Sarah suka jalan-jalan. Sarah suka jumpa orang. Sarah suka buat sale. Sarah suka sambil jalan-jalan cari makan. Ha, Sarah suka macam tu. Tapi kalau dia tak boleh. JB
last day pergi apa? Dia last day pergi event dia dah. Aku tak boleh. Aku tak boleh. Hi. Nana kerja. Sarah, kalau akak nak cuba produk, kalau akak nak cuba produk Lumia ni berapa lama nak stop? Seminggu. Seminggu. Ha, dia tak suka, dia tak boleh duduk dekat booth ni, tak boleh. So dia kata kalau pergi booth je, dia kata kamu ajar ke booth. Aku enggak boleh. Ha, macam tu. Ha, gitu. Ha? Oh, kita dah check. Sekejap. Housewarming. Oh, housewarming insyaAllah. Yang dulu pergi Singapura tu sebab terpaksa. Sebab Sarah pergi umrah. Ha. Sekejap nak tengok berapa tinggal kat sini. Okey, ada lagi 27. Bolehlah kalau nak packing pun bolehlah. Boleh. Umur 63, ada jeragat sikit. Pakai yang mana? Pakai yang ni. Pakai set nombor, kejap ya, dia tak keluar. Pakai set nombor 3, Hydrabright dengan retinol. Sarah, konsert Cakrahan pergi tak? Pergilah. Mestilah pergi dengan Acu. Lepas tu Sarah ajar Mbak Ayu. Sebab Mbak Ayu pun nak pergi. Sampai dekat sini pergi konsert Cakrahan. Angkat tangan. Ketik satu. Sarah pergi. A'a tak tahulah. A'a tak tahulah dia nak pergi ke tak. Sebab dia tak suka konsert. Dia tak suka tempat orang ramai. Dia tak suka tempat orang ramai. Dia tak suka tempat bising-bising. Tapi kita orang suka. Dia kan introvert. So dia tak suka tempat ramai orang. Dia tak suka tempat bising-bising. Dia tak suka konsert, dia tak nak pergi. Kalau saya suka. Kita dua orang yang berbeza. Tengok muka dia dekat sepatu dah tahu sangat. Dia pergi sepatu pun sebenarnya sebab Sarah paksa. Sebab Sarah paksa dia datang, suruh dia datang support. So dia pun datanglah juga walaupun terpaksa. Ha, Mayah pupu Mayah ni. Dia orang tengah cari toilet sebab Mayah nak pupu. Mayah tu memang Mayah tu, ha. Jadi jangan kereta. Budak busuk tu, ha, dia nak pupu. Okay korang, thank you so much tau. Thank you so much sebab support. And thank you so much sebab beli online. Kita orang hi. Mana budak tu? Kita orang apa nama dia, walaupun hari ni tak ramai orang, tapi korang support dekat live. Hi baby, baby dah pupu belum? I love you. Thank you so much. Boleh. Cakap terima kasih sebab nak end live. Hai, assalamualaikum. Malaysia, Singapura, Indonesia dan Brunei. Dengar tak suara aku? Okay, hi. Okay, biasa pun nak end live. Nanti dia sama itu lagi. Kita orang dah siap kemas-kemas, dah packing. Kita nak ni balik. Okay, hi. Sekejap.
Dan jaga story life ke. Biasa ada orang ambil gambar. Tak hari ni, hari Selasa balik. Oh, nak kemas peti marang. Lagi tak ramai. Tunggu PSL, boleh. Ada customer. Ada Aziz, ada Tasha, Abang Bai, Acu, Nana. Amin, amin. Thank you Aisyah, Zara. Abang Bai ada Abang Bai tu. Semuanya ada, semuanya. Ada semuanya ada. Tengok dulu kata PSL kalau tidur JB, Acu tidur JB. Kalau tak, terus drive ke Kuala Lumpur. Adik, kamu. Ya, ya, kejap. Alam, tengok adik. Hai, ya, hello. Adik, hiya. Cik adik, hiya. Itulah, Acu jaga semuanya. Sorry kalau Acu tak dekat bus, Acu kena bawa semuanya jalan-jalan. Makan-makan, nah gitu. Adik, hello. Terus semua-semua, hello. Maknya dah pupu ke dah. Maknya tak ada beg kuning. Alamak, Maknya memang tak ada dalam beg kuning. Nanti cuba tinggalkannya. Kena bagi tak abang tu ambil kita. Maknya senyum. Maknya umur berapa pensel 5 ya? Maknya umur 5 tahun cakap adik. Maya pakai ni lip balm, dia beda kering. Ni memang sikul ikut Ma, Datuk. Sumaya je ikut PSL. Thank you adik kau. Naya. Naya nak crown. Siapa nak bagi Naya crown please? Naya dapat crownnya. Naya dapat love. Naya dapat love. Naya acu nak kasi kepala acu. Okey. Naya nak crown. Naya nak crown ke? Naya nak tak boleh Naya. Siapa nak bagi? Sayang mama bagi, mama bagi. Okey, cai. Mama bagi baby, okey? Saya tengok, cuba tengok. Mama bagi baby. Hey, thank you. Naya dapat love. Mama bagi Naya. Ali nak crowd. Alamak. Ali jangan usik Waya tu. Nanti tak nampak ni. Mama bagi Naya baby, okey? Ha. Kita tengok. Ha, sama bagi tu. Naya dapat. Alamak. Ada orang bagi dah. Adik jangan usik. Ha, tengok. Ha, tu. Ha, tu. Yee. Wow. Kepala Naya, ya? Ya. Oh, nak cahaya, baby, mama. Okey. Nak lagi. Nak lagi, mama bagi. Tol. Kejap, mama bagi. Okey, mama bagi. Tengok, mama bagi. Ah? Siapa bagi adik Bu Flower? Wah. Wow. Ha, bagi dia baby dia lain. Okey. Okey, mama bagi. Okey. Tengok. Hello, cakap adik. Hello. Sumaya here. Ada tak? Aduh. Ha. Nak lagi. Okey. Hello, hi. Hi Maya, hi. Adik dah senyum siap, nampak senyum. Haa, tu dia senyum. Hai. Hai. Aduh. Haa, crown. Cantiknya. Thank you. Hello, thank you. Event habis pukul 10 malam. Tapi hari ni kita tukar awal.
kan. Hai Maya, hai. Alhamdulillah. Tapi itulah kat sini dia ada expo hall pun buka juga, booth. Ada juga event kat Pantai Expo, ada event. Itu yang depan banyak. Mana nak pergi ke expo, expo ada yang kat santai-santai. Oh, acutnya. Oh, acut nanti. Okay, nah, insyaAllah, insyaAllah Ibu Azam nanti acut bincang dengan PSA, kita buat poster yang baru. Yes, siap. Tak jalan-jalan ke bawah Maya ke USS? Maya dengan Saikul sudah pergi USS. Tapi semalam cuba bawa dia pergi playground. And then kita pergi mana, adik? Jalan-jalan. Hai Aziz. Dia dengar kemas-kemas. Malaysia je, kita cuba tahu. Link pun cuba kita. Ya Allah, Tuhan ku, Ali Elina. Sup dalam merah memang sedap. Tak tipu. Apa, siapa yang datang ke Singapura, acuk. Acu syokan pergi touch institut yang Acu, yang Acu buat tag kat IG story Acu tu. Pergilah, memang sedap. Touch institut. Sebab ekor tema. Tema dia last hari ni biru. Tapi Acu tak pakai biru. yang buatnya Acu, tapi Acu tak pakai biru. Sorry. Sebab kat sini sejuk. Tu yang Acu pakai sweater. Lepas malam Acu dah pink. Ikut tema. Hari ni tak. Kalau Aa datang Malaysia, tim Indonesia datang Malaysia, insyaAllah nanti tengok IG story Acu, okay? Jadi adik tu, bye bye adik. Ini cantik. Maaf, Mimi Narti kalau Acu tak ada TikTok, maaf ya, Acu tak ada TikTok. Acu tak ada, Acu ada IG dengan IG saja. Masih minat 75, maaf Acu tak ada TikTok. IG Acu, adik Acu, A-R-E-D-I-E-Q. Acu pakai Lumie. Tadi Acu pakai bedak sikit saja. Pakai bedak. Mama Iba, insyaAllah kita doakan. Doakan yang terbaik, insyaAllah. Nanti adalah Acu buat TikTok, insyaAllah, insyaAllah. Acu buat TikTok nanti. Thank you, adik tu. Tanya adik. Acu masih kesenangan. Yes, Acu masih lagi kesenangan reality, no. Setiap malam, seminggu, hanya dua kali je Acu pakai. Kalau macam Acu pakai hari Selasa, hari Rabu Acu tak pakai, hari Kamis Acu tak pakai, hari Jumaat Acu pakai. Macam tu. Ya, Rabu Maya memang perang. Nanti kalau nanti Acu ada gambar PSL masih kecil, Acu tunjuk. Rabu dia memang perang. Dia PSL lelaki boleh. Dia dengan customer semua ramai yang datang bus. Betul, Mama Iba betul. Ritano tak ada letak kamera. Memang dia pedih. Kena mata, memang dia pedih. Kalau Acu pakai Ritano, Acu akan letak di bahagian sini. Ini Acu ratakan. Sini saja. Faham tak? Acu tak akan letak kat sini dengan bawah. Yang kat sini, Acu tarik kat atas. Pakai Ritano Acu. Bukan tak ramai. Sebab dia slow sikit. Ramai-ramai tapi dia slow. And then orang nak jumpa PSN nak bergambar. Ada pen tak pen? Ada. Habis.
Singapore bila time raya Cina memang dia ke holiday. Ya, sama-sama. Amin. Okay, Acu kalau pakai retinol, Acu akan shake dulu. Ni contoh ni ya. Ni hujat tapi Acu cuma demo saja ya. Kalau retinol, Acu shake dulu. And then Acu spray kat muka, kat bahagian sini. Bahagian sini. And then Acu ambil jari, Acu akan lap. Dab macam tu saja. Tarik dia. Tarik. Dia tarik. Konsep cakrawan 17 hari bulan insyaAllah. Kalau biasanya you just say shake dulu ke? Mama. Okay, you just siram pun Acu shake juga. Acu pakai bahagian tu siang sebelum Acu keluar. Acu shake dulu. And Acu dek macam ni. And bila dah keluar, Acu ratakan terus. Rata, rata, rata. And Acu pakai lah DNA Selman. Betul Acu pakai bedak. Acu kena konsisten bila Acu rasa kulit Acu nak okey, Acu kena konsisten. Acu kena bila orang akan jual, bila Acu tak akan keluar sama-sama dengan PSL kan. Orang akan, Acu, PSL, oh ni Acu ya kan. Dia akan, kadang-kadang bila Acu keluar, kena Acu tak bermake up. Acu pun cuma beli bang, Acu keluar pakai Yuja dengan DNA Selman je. Acu jarang kena make up. Thank you. Siapa ni? Aida Riz atau sama ni. Okay, thank you. Dah beli buku. Bila start guna produk Lumie, first Acu kenal AA and then dia berbincang dengan PSL pasal produk Lumie. First Acu guna. Acu kena konsisten lah sebab Acu dah banyak guna produk lain. Guna produk lain, Acu tak tahu kulit Acu yang jenis bye-bye. Okay lah, kita orang pun nak ni, nak end live. Jumpa nanti, okay. Assalamualaikum, bye-bye. Adik, bye. Bye, adik. Bye. Assalamualaikum.